وقوتنا النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala kesyukuran dan kepujian kita merafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah kita dapat bertemu hari ini dalam majlis ilmu insya-Allah. Cuma kalau boleh nampak macam jauh sikit. Mari rapat insya-Allah. Kita rapat majlis ilmu. Nampak pakat nak sandar belakang. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bagi sihat semula. Kalau nak kira suara cukup serak. Kalau semalam tak keluar suara, tapi alhamdulillah berkat majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala bagi sembuh. Alhamdulillah. Sebab tu saya orang mungkin terkejut bawa dapur dia ini. Air macam air ketul je. Tak, bukan. Ni air masak campur madu sikit. Supaya suara minyak pun leceh sikit. Takut suara tak tubik pula sekejap lagi. Alhamdulillah. Saya terang buat qasidah dulu. Buat pujian terhadap Rasulullah SAW. Kalau tak jadi minta maaf. Terang, cuba, test. يا رب قد عصينا وكلنا طمعون في عفو وفي وفي أعتاق وجنة مع سيد البشر اللهم صل عليك يا رسول ندعو ربي من الأعماق لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك روح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد
أنت في القلب ممجد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا مؤيد أنت في القلب ممجد جل من صلى عليك جل من صلى عليك اللهم صل عليك يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله سبحان الله تبارك Kalau nak kira suara saya ni cukup serak ni. Tapi subhanallah berkat selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tuan-tuan. Berkat selawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala bagi suara yang kucak-kacir ni boleh jadi sihat molek subhanallah. Allahu rabbi. Tuan-tuan rahmati Allah. Nak ayat mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu nikmat besar kepada umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang tidak ada setanding dia. Saya nak sebut satu peristiwa berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku kepada sahabat. Iaitu peristiwa kita ambil sudut kecil. Masa peperangan Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ahzab يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا آية 8 dan آية 9 سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى ingatkan orang beriman Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaykum wa hiya ghamr iman. Ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantuan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kamu di peperangan Al-Ahzab. Saya rasa ramai orang tahu. Insya-Allah saya rasa masya-Allah umat Islam kita di Malaysia ni ilmu agama alhamdulillah meliputi juga aspek-aspek peristiwa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma masa peperangan Al-Ahzab ni memang keadaan mengerikan sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata udzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun datang ramai tentera datang orang Arab ghatafan hadhi hawazin macam-macam kabilah Arab yang nak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak hapuskan Islam nak cabut Islam terus nak buang Islam daripada Madinah اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا الله سبحانه وتعالى نعم إنت تتوب لي سجوب تمام أسا سجوب لقي بدا سيريا الله سدق منه أي كجأ لكن هذا أي سأمو أو أي نبو هذا ترى أي مسجد كذا كلا المسجد ني بركة بسم الله إذ جاءتكم جنود لتم تترى أوغان عرب هوازن ثقيف غطفان لبستو ولا لتم أوغان قريش لبدا مكة الله سبحانه وتعالى أتسكن فأرسلنا عليهم ريحا الله سبحانه وتعالى أتسكن أنين يكوات أنين يان بغيتو لاجو لاجو لي أوغان قاتا دغه 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 يأتي دغه بلي يأتي لاجو دغه أنين هو laju laju betul-betul kuat angin yang kuat fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam taruha dan Allah Subhanahu wa taala
turunkan tentera-tentera yang kamu tidak melihat, wujudan lam tarauha. Allah Subhanahu wa taala hantar bukan setakat angin yang kuat yang mencabut kemah-kemah orang Quraisy, orang Arab ni, bahkan Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat yang kuat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana keadaan kamu ketika itu. Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, datang fawqikum, atas kamu, belakang pun ada. Wa izzaghatil absar, orang iman ketika itu, tuan-tuan rahmati Allah, betul-betul diuji. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kata zaghatil absar. Kalau kita nak sebut zaghat, kalau orang Arab sebut zagha basari, yani mata ni macam tak nampak molek depan. Zagha basar rajul, macam mana nak ayat? Zagha basar yani satu meter ni tak nampak dah. Boleh? Rabun. Oh, kemah. Ha, boleh bantu kita ni? Ha, dia rabun. Betul, tepat sekali. Jadi rabun. Izzaghatil absar, jadi sepit. Mata ni sepit sebab takut. Wa balaghatil qulubul hanajir, hati sahabat kerana ketakutan. Hati mereka ni balaghatil qulubul hanajir, jantung, ibarat jantung ni naik atas siapa sini. Maksudnya ibarat degupan, kalau hati degup ni, tengok degup, denyut berdebar. Masya-Allah, kemas juga ni. Oh. Sebelah kanan kemas, sebelah kiri pun kemas. Berdebar sangat, alhamdulillah. Berdebar sangat sehingga jantung ni nak siapa ni? Apa ni, dekat halqu. Wa tadhunnuna billahi dhununa, berbagai sangkaan kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua duk sangka habis dah ni. Masa tu tuan-tuan rahmati Allah, kisah, satu kisah yang diceritakan oleh sahabat yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Duduk di Kufah setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang orang Iraq, orang Kufah. Dikata, ditanya Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Hal sahibtum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Betul awak ni pernah menemani Rasulullah jadi sahabat dia? Kata, "Nah." Kemudian dia tanya, "Wa kaifa kuntum taf'alun?" Bagaimana kelakuan kamu dengan Rasulullah? Apa yang kamu buat? Dia orang kata, Sayyidina Hudzaifah kata, "Wallahi ya akhi kunna najhad." Kita berusaha dan kami letih. Kami jaga molek. Kita memang bersama Rasulullah SAW, tak tinggal. Lalu orang tu tengok, dia orang biasa, bukan sahabat, orang penduduk Kufah. Tapi dia sempat jumpa Hudzaifah. Dia kata, "Wallahi ya Hudzaifah, law kunna ma'a Rasulillah lahamalnahu ala aktafina." Kalau kami sempat dengan Rasulullah, kami akan angkat atas ni bahu. Kecik mudah tu tak? Kecik mudah. Kecik tahu tak kecik? Oh, cakap. Kita maaf, kadang-kadang cakap besuk ni tak sengaja. Itu kata besuk. Saya duduk di besuk. Besuk ni Terengganu ke Kelantan? Tapi orang besuk ni pelik sikit. Dia ikut Terengganu tapi cakap ikut Kelantan. Dia tengah-tengah eh. Dia eh. Oh, Kelantan Murtad. Oh, jadi juga. Asal betul, dia asal Kelantan tu. Kalau tanya orang besok ni nak pergi shopping mana, dia tak pergi shopping Kuala Terengganu, dia pergi shopping di Kota Baru. Setuju? Sebab ini saya orang besok. Saya tahu belakang. Jadi dia kata, "Wallahi law kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau kami sempat berada bersama Rasulullah, kami akan sanjung dia, kami akan usung dia atas bahu kami. Oh, cakap mudah ya. Tapi Hudzaifah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang hebat tu, kata, "La ya ibn akhi, wallahi law ra'aitana fi lailatil ahzab," kalau awak melihat kami di malam masa keadaan dah jadi tegang sekali. "Law ra'aitana," kalau awak melihat keadaan kami, "fi lailatil akhirah," malam terakhir. Di banyak malam terakhir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hawiyan min al-lail. Ini sebut dalam sirah Ibn Ishaq. Dalam tafsir Ibn Kathir pun sebut. Rasulullah SAW malam sejuk, kuat. Angin sejuk tu tuan. Malam tu bukan setakat angin yang kuat, tapi angin yang sejuk, senyik. Betul tak? Angin sejuk, senyik. Betul tak? Dah baru belajar. Kita biasa dengar panas terik. Betul tak? Panas terik. Sejuk, senyik. Baru jadi. Walaupun saya duduk 16 tahun. Tapi bahasa Melayu ni bukan mudah tuan. Payah. Nak kecik Melayu betul-betul ni, dia kena belajar banyak. Sebab tu SPM saya 2 kali tak duduk. Tapi insyaAllah saya cuba lagi. Sebab saya minat bahasa lain. Yang bagi saya adalah bahasa nombor 2 kegemaran saya. Bahasa pertama bahasa Arab,
bahasa Quran, yang kedua bahasa Melayu, baru bahasa English yang ketiga. Jadi dikata malam tu memang Rasulullah SAW sedang sembahyang. Thumma qama intaha Rasulullah SAW sembahyang. Sebab apa tu tuan? Kana idza hazamahu amrun qama fa salla. Rasulullah SAW kalau ada masalah, dia bukan menyempit tu tuan. Bukan marah kat orang. Kana idza hazamahu amrun har'a ila as-salat, laja'a ila as-salat. Rasulullah kalau ada masalah berat, masalah negara Islam, masalah di kalangan sahabat, dia kan yahra'u ila as-salat, cepat pergi sembahyang. Ya Allah, kalau ada masalah pergi sembahyang. Alhamdulillah, ada satu amalan yang kita tengok di Malaysia ni, orang selalu buat sembahyang hajat, comel, tak ada masalah tuan-tuan. Kita ada masalah sembahyang dua, sembahyang rakaat ni, dua rakaat sembahyang hajat, tak apa, tak ada masalah. Kan Rasulullah, hadis sahih, idza hammahu syai'un faza'a ila as-salat, cabut lari pergi sembahyang. Subhanallah. Jadi Rasulullah dalam keadaan orang Quraisy, orang Arab, orang Yahudi pula khianati belakang ni, orang Bani Quraizah yang ada perjanjian dengan Rasulullah SAW mengkhianati perjanjian. Depan belakang, ija'ukum min fawqikum, depan kamu orang Arab lama, semua orang musyrikin, belakang wa min khalfikum, siapa? Yahudi. Wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Rasulullah semayang, habis semayang. Thumma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, dipanggil, tengok sahabat semua duduk sujud belakang, sujud gini, oh getar. Man yaqum fayanzuru khabar alqaum thumma yarji' adman lahu jannah. Rasulullah kata, siapa boleh bangun pergi meresik keadaan orang, orang Arab yang duduk dekat belakang apa ni panggil tu al-khandaq, bagi Allahu akbar, kemah masya-Allah. Tengok orang tak benda cerita ni. Tapi rasanya hak cerita ni mungkin orang tak pernah dengar lagi. Saya pun baca tafsir surah Al-Ahzab, memang tafsir sedap, tapi nak baca semua banyak tu tuan, tak dang ada ni. Kita ringkas. Suara pun kena jaga, esok pula ada kuliah. Baru ni suara jadi serak sebab semangat sangat bagi khutbah Jumaat di sebuah masjid di Kuantan. Jadi semangat sebut pasal Rasulullah, habis suara. Gomor kuat sangat. Gomong suara habis serak. Mujur dari hak dia hari. Kita kat mana tadi? Rasulullah tanya, "Man yaqum?" Rasulullah kata, "Bangun, siapa boleh bangun pergi meresik keadaan orang, balik." Rasulullah jamin dia boleh balik. "Summa yarji'." Bila Rasulullah kata "summa yarji'," bila Rasulullah kata boleh balik, maksudnya boleh balik. Rasulullah bukan tahu ghaib, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi wahyu kepada Rasulullah. Seperti dalam keadaan peperangan Mu'tah, Rasulullah SAW dah sebut, melantik seorang sahabat demi seorang, Zaid ibn al-Harithah, Zaid ibn al-Harithah raisu atau qaidul jaysh. Fa idza qutil, Rasulullah kata fa idza qutil khalafahu Ja'far. Masa peperangan Mu'tah tu, Rasulullah sebut seorang demi seorang, Zaid wafat syahid, Zaid lepas Zaid Ja'far syahid, Abdullah bin Rawahah syahid belaka. Rasulullah tahu, tapi Rasulullah kata thumma yarji' wa admanu lahu jannah, aku jaminkan syurga, saya jaminkan syurga untuk dia. Fama qama ahad, semua sahabat itu tak bangun. Ya Allah, keadaan yang mengerikan, keadaan yang tak boleh nak bangun. Sahabat Rasul kata man yaqum, aku jamin syurga, tak bangun tuan-tuan. Ya Allah, nampak keadaan sahabat. Lepas tu thumma salla Rasulullah, kemudian Rasulullah semayang dua rakaat lagi, panjang Rasulullah semayang tuan-tuan. Semayang, semua duduk, semayang, ada hak doa, ada hak baca. Thumma iltafata Rasulullah SAW, habis semayang, tengok belakang, menoleh ke belakang, tanya, man yaqum fayadhab fayara lana alqaum. Bas, cuma Rasulullah SAW nak no, orang pergi ambil berita. Dia panggil apa? Bukan mengitik lebih kurang, mengitik ataupun merisik. Bukan merisik, merisik tu nak pergi cari bini, tak bukan. Bukan? Mengintai, boleh? Boleh, ya? Masih banyak. Kalau tuan kata boleh, boleh. Fama qama ahad, tak ada orang bangun. Kali kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ada fa salla rak'atain. Semayan dua rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis semayan dua rakaat, thumma qama Rasulullah fa qala, man yadhhab fa ya'ti lana bi khabar alqaum. Siapa boleh cari berita orang ni? Orang Quraisy, lagu mana keadaan mereka? Thumma yarji' wa huwa rafiqi fil jannah.
aku jamin kepada dia bukan setakat syurga, akan menemani aku dalam syurga. Allahu Akbar. Dah Rasulullah kata boleh teman aku. Fama qama ahad. Semua duduk takut, tak berani tuan-tuan. Sehingga Rasulullah, thumma qala Rasulullah, qum ya Hudzaifah. Rasulullah kata qum ya Hudzaifah, bangunlah Hudzaifah. Oh. Bila Rasulullah dah sebut nama, sahabat tak akan tolak tuan-tuan. Akhlak mereka yang hebat. Memang dalam keadaan takut ni tak berani, tapi bila Rasulullah SAW sebut nama seorang, Rasulullah kata qum ya Hudzaifah, bangunlah Hudzaifah. Ya Allah. Hudzaifah kata, "Ketika ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي فكان لابد ان اقوم." Bila Rasulullah sebut nama aku, aku tak ada alasan dah bangun lagi. Dan gini, Rasulullah SAW kata, "Idhab fatahassas khabar al-qaum." At-tahassus yani cari berita, ngintip. "Fatahassas khabar al-qaum wala tuhdithanna fihim amra." Rasulullah pesan kat dia, "Mu jangan buat salah, buat jangan buat apa-apa. Mu dengar berita balik. Jangan buat sesuatu yang boleh menimbulkan keraguan. Jangan buat sesuatu sehingga berlaku kelam kabut dah. Mu dengar berita balik. Tu je." Masya Allah. Ada orang yang nak dengar juga belakang. Lalu Hudzaifah pergi tu tuan. Sejuk. Pergi kat sana. Masuk dalam. Dia masa tu kelam kabut tu tuan. Keadaan kelabah. Masuk situ duduk. Dia dengar Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Masa tu tak masuk Islam. Masa tu dia masih musyrik, tapi kemudian dia masuk Islam. Jadi kita kata Sufyan, Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Nampak Abu Sufyan duduk duduk atas unta dia, dan dia kata, "Ya qaum ar-rahil ar-rahil, jom balik. Tak leh dah, tak leh duduk sini sebab angin kuat tuan-tuan. Kemah mereka cabut. Keadaan kelam kabut, mereka pun takut. Api mereka yang mereka nyalakan beberapa malam, Allah Subhanahu wa taala padamkan. Ya Allah." Lalu dia kata, "Ar-rahil, ar-rahil." Tapi sebelum tu dia kata, "Kullu wahid yanzur ila man jambahu." Abu Sufyan tekan. Pandai Abu Sufyan tu, dia pandai. Dia cerdik. "Setiap seorang di kalangan kamu, tengok sebelah siapa duduk sebelah dia. Nak takut ada, takut orang luar, orang masuk." Tapi hebat juganya, Hudzaifah ni pandai. Sebelum orang tanya dia tanya, "Man ant?" Dia pergi duduk sebelah dia. Tengok akhlak sahabat, subhanallah. Saya pun suka sangat tuan-tuan. Bila dengar kisah ni, saya kata insyaAllah hari ni nak kongsi dengan jemaah. Lepas tu Hudzaifah ni pergi hok sebelah dia. Allah, mari pula kecil besok ni. Tapi berhera insyaAllah. InsyaAllah eh. Pergi hok sebelah dia, kata, "Man ant?" Setiap seorang kena pastikan siapa sebelah dia. Dia sebut nama. Hok tu pun dalam keadaan ketakut, tak cara dah tanya. Tapi Hudzaifah pandang. Lepas tu Hudzaifah kata, "Wallahi inni ra'aitu Abu Sufyan. Wa inni astati'u ya'ni an armihi biqaus." Aku boleh memanah dia satu anak panah, boleh mati lalu. Fatadhakartu wasiyyata Rasulillah. Aku ingat pesan Rasulullah SAW, "Wa la tuhdithanna amra." Jangan buat sesuatu yang boleh mengeruhkan keadaan. Maksudnya mu ambil berita balik lalu. Tengok sahabat tuan-tuan. Ikut Rasulullah SAW setiap perintah. Ya Allah. Dia kalau boleh, boleh manah lalu, bunuh dia balik. "Ya Rasulullah, aku bunuh Abu Sufyan." Tapi Rasulullah kata, "Dengar berita, bawa berita kepada kami, wala tuhdithanna amra." Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 38. Allah Subhanahu wa taala sebut, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Kalau Allah dan Rasul perintah satu benda, أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ, kita tak ada pilihan, kena ikut juga. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ, siapa yang tidak ikut perintah Allah dan Rasul, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, disesat-sesatan yang nyata. Ya Allah, kalau kita tengok ayat ni, lagu mana kita tu, lagu mana kita bila dengar kadang-kadang azan, azan berkumandang, kita pula dekat dia dengan rumah, dekat masjid, tapi kita tak pergi. Kita dengar suara imam dia baca ayat Quran, kita tak pergi juga. Kita dengar jemaah sebut Allahu Akbar belakang imam, kita tak pergi sembahyang masjid. Ya Allah, ni sembahyang. Kalau kita nak kira sembahyang, Allah, lagu mana kita? Baik, kemudian
Hudzaifah tuan-tuan rahmati Allah balik, dapat balik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keadaan sejuk sangat. Bila balik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sembahyang Zuhur. Ya Allah. Kana Rasulullah idza hazamahu amrun au idza hazabahu banyak riwayat. Kana yafza'u ila shalah. Sembahyang itu. Ya Allah. Sembahyang saja tak tinggal sembahyang. Dalam keadaan susah, dalam keadaan keadaan yang mengerungkan, keadaan yang yang teruk sekali, tegang, Rasulullah tak tinggal sembahyang. Tapi tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sabar Hudzaifah, fakana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qita'atun min al-qimash fa alqaha alai. Rasulullah SAW ada macam kain. Allah alam, saya tak pasti pasal riwayat ni. Minta maaf walaupun saya orang Arab, tapi kadang-kadang ada perkataan yang tak ni. Tapi yang saya faham daripada kisah Rasulullah, dia ambil kain ni, Rasulullah, kain apa tak ingat, Rasulullah SAW baling kepada Hudzaifah, dan Hudzaifah pergi ambil kain Rasulullah, tidur dalam dia. Allah SWT tidur dalam kain Rasulullah SAW sebab keadaan sejuk. Kisah ini tuan-tuan rahmati Allah, saya bawa supaya kita melihat bagaimana akhlak Rasul, akhlak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh mereka satu perkara, mereka tidak akan melawan dan akan taat bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut nama Hudzaifah. Sebab tu keadaan kita umat Islam sekarang ni, kalau kita nak cerita, kita sebenarnya kalau nak kira lah, kita jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Hakikatnya bukan tuan-tuan sahaja, termasuk kita lah orang Arab. Orang Arab lagi berat sebenarnya. Kalau orang nak tanya saya, kami lagi berat. Alhamdulillah di Malaysia, bukan nak puji orang Malaysia pula, di Malaysia alhamdulillah ada kesedaran yang tinggi. Hakikatnya kat Malaysia ni kesedaran mengenai Islam cukup tinggi. Satu perkara yang comel yang kita boleh melihat di Malaysia ni, akhlak orang Malaysia tuan-tuan dia lembut. Akhlak orang tengah timur, bukan tengah timur, panggil timur tengah terbalik itu. Akhlak orang timur tengah ni akhlak lembut, dia berhaluh dipanggil. Kita orang Arab tuan-tuan tak ada. Hakikatnya akhlak yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kita hilang. Bukan orang kata oh Syekh Arab ni nak puji orang Malaysia sebab bini orang sini, tak. Hakikatnya kita ada kekerasan. Kita tidak ada perasaan hormat menghormati terhadap saudara Islam yang lain. Nah, tidak ada kerahmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Kamu mesti ada belas kasihan terhadap orang. Orang biasa Rasulullah kata, "Irhamu man fil ard." Siapa yang hidup atas bumi ini, kamu kena ada belas kasihan terhadap dia supaya Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat. Kita orang Arab tak ada gitu. Saya tengok satu contoh masa orang, kalau kita lah orang Arab, kalau time semayang Jumaat masjid dah penuh, ruang pun dah penuh, tak ada ruang dah depan. Tapi kita orang Arab ni kalau mari ikut belakang, dia tak kira, dia akan langkah, jangan langkah kepala orang, langkah. Kadang-kadang lutut dia langgar dua kepala orang, dia tak kira, dia belasah juga. Jumaat kejut. Saya pernah tengok benda ni berlaku di sini, di Malaysia, di Putrajaya. Saya tutup buku gini, tak nak mengaku orang. Tapi itulah bak hak ni, walaupun dia hadu, tak tahulah ke mana nak sampaikan dia. Tapi kalau tengok orang Malaysia, orang Malaysia ni dia akan minta lalu ni lalu-lalu ke dia lalu. Dulu masa duduk Jordan, ngaji di Jordan, di Universiti Adil Baik, tahun 95, tahun 96, masa tu ramai pelajar Malaysia, ada dalam ada dekat 2,000 lebih. Masya Allah, ramai. Hak diutuskan oleh MARA, yang dihantar oleh KP, Kementerian Pendidikan pun hantar ramai pelajar masa tu. Masya Allah. Jadi saya tengok pelajar Malaysia ni kalau nak lalu, bukan dekat nak semayang, dekat kuliah pun nak lalu, dia minta lalu lagi. Saya kata, comel, ya Allah, beradu, sopan. Kita orang tak ada, ya Allah. Dalam kuliah kadang-kadang pensyarah duk mengajar huru-hara duk dalam kuliah, balu dalam kuliah, yani pensyarah profesor tu tuan, kadang-kadang profesor duduk mengajar gegar ni sebab dia nak sampaikan ilmu fiqh, ilmu apa ni, ilmu ahwal syakhsiyah.
ilmu faraid macam-macam ilmu, tapi orang Arab hok belajar Syiah dekat Umayyah belakang. Kadang-kadang diambil buat gumpalan kertas dia pergi baling. Baling buat-buat dia main. Kesian. Tapi kalau saya perhati, pelajar Malaysia duduk depan sekali. Duduk depan senyap, sopan, tumpu pada pensyarah dia. Kata bagusnya budak ni. Sebab tu saya pergi duduk sebelah dia. Duduk sekali duduk. Nak tengok. Muka lain, bukan muka Arab lain. Muka Asia, Asia Barat. Eh, bukan Asia Timur tu. Asia Timur ni. Jadi saya pernah sekali tu beranikan diri tanya orang hak sebelah ni. Tanya dalam bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata, anta min ain? Saya tanya dia. Awak ni bagaimana? Dia pun takut gini tengok saya. Kesian. Tuan-tuan, kalau di Malaysia, di Jordan, pelajar Malaysia takut dengan pelajar Arab. Bukan takut ni, takut dia tak siap gaul, tak siap kawan, tak siap sign. Oh, tak tahu, tahu tak? Tak siap. Tak ambuh, tak ambuh pula dengan oh, tak nak. Dia tak nak bergaul. Tak nak berkawan. Jadi, banyak sebab. Banyak sebab. Kadang-kadang cara kita cakap kasar sikit. Oh, dia ni lembut. Kadang-kadang nak kira bau pun satu hal juga. Bau Arab ni tak, saya mandi tu tuan ni, jangan risau. Saya mandi sini pun mandi. Bila kita ajar kita mandi 3-4 kali sehari. Tapi di Jordan tu tuan-tuan mati Allah, antara masalah kita orang Arab, air tak banyak ni. Air kurang. Kadang-kadang air masuk seminggu sehari. Seminggu sehari masuk Jordan. Sebab kebanyakan sumber-sumber air adalah diambil curi oleh Israel. Walaupun kita ada sungai Jordan, Nahrul Urdun, Nahrul Yarmuk, Buhairat Tabariyah, Bahrul Mayyit, banyak sumber air. Teluk Al-Aqabah, banyak. Jadi semua dikuasai oleh Israel. Semua di sudut belakang. Nahrul Zarqa, banyak sungai. Tapi semua jadi macam air, banyak apa? Air panggil ya? Kesian. Sebab itulah kita mandi sekali seminggu. Itulah yang bau. Jadi sahabat kita ni, saya jadi kawan sekemudian. Gini tengok. Saya tanya dia, min aina anti akhi? Tak, soal fakat. Saya tanya soalan. Kata, ana min Kelantan, dia kata. Kata, ambo daripada Kelantan. Lepas tu saya sebelah dia, siku dia begini. Eh, muayak Kelantan. Orang Arab mana tahu Kelantan. Muayak lah, Misha. Oh, betul-betul. Ana min Malaysia, dia kata. Oh, dia kata, oh, saya baru tahu. Ni orang Malaysia, subhanallah. Jadi, tuan-tuan, rahmati Allah. Bab akhlak ni penting sangat, subhanallah. Sebab akhlak ni dia boleh memberikan image mengenai identiti kita yang sebenar tanpa kita nak cakap banyak. Sungguh. Jadi hakikatnya tuan-tuan rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut satu hadis. Qala alaihi salatu wasalam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thauban maula Rasulillah, seorang anak asuhan Rasulullah dipanggil Thauban. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. أمم di akhir zaman, umat-umat di akhir zaman ni akan berkumpul dan akan berebut. تداعى عليكم الأكلة كما ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى. الله كيف يعرف هذا بتو لدوه ني dan makin bulu banyak, jadi lidah jadi rosak sikit. Kesan budu dan boyok banyak. Satatada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat-umat ni, kaum-kaum di akhir zaman akan berebut, berkumpul ramai-ramai, berebut nak ambil kamu, bunuh kamu, jajah negara kamu. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umpamaan yang Rasulullah beri, umpamu bagaimana orang ramai nak pergi makan satu dulai. Lagu mana bila kita letak nasi Arab atas dulai, lepas tu kambing banyak. Lagu mana sebab kita tangan ni, mahu ni, oh sotak ni, ni bahagian, oh bahir lah kau nak pakai. Sedap. Begitulah keadaan umat Islam sekarang, tuan-tuan. Orang semua dunia, Amerika, Rusia, Israel, China, apa dia tuan-tuan, Eropah, Barat, semua berebut jajah kita, jajah kali. Setiap 50 tahun, 100 tahun dia jajah kita. Seperti yang berlaku di Syria sekarang dan di Iran. Lalu ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah,
Ini sahabat duduk dengar macam tuan-tuan, masya Allah. Awa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Adakah kerana kami tak ramah ke masa tu, kita tak ramah? Sahabat ingat mungkin sebab tak ramah. Izinkan saya minum air sebentar ni. Takut tekak ni bahaya. Hilang suara berat dah. Saya minum air ni pula. Sahabat tanya, "Aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Adakah kerana kami tak ramai ya Rasulullah ketika itu? Faqala alaihi salatu wassalam, "La. Walakinnakum kuthur." Kamu ramah sebenarnya. "La, bukan sebab kerana kamu tak ramah. Bal innakum kuthur, tapi sebenarnya kamu ni ramah berdoa." Ramah berdoa tu. Berdoa tu ramah sangat. Ada tak orang Kelantan sini? Ada orang Sorong. Sorong tak? Sorong Kelantan. Sorong. Orang lain tak ada Kelantan. Asal ramah sini. Ada ramah cuma yalah tak kena ayat. Orang Tengganu ada, saya tahu ramah. Allahu Akbar. Dia kata, "La, Rasulullah kata tidak. Walakinnakum kuthur, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl." Tapi sebenarnya kamu ghutha' ka ghutha'is sayl, ibarat buih-buih lautan. Ramah kita tu, umat Islam sekarang ni ramah. Nak kira bilangan kita rasanya lebih daripada 2 bilion umat Islam. Betul tak? Kita kalau kira sekarang ni, bilangan umat Islam sekarang ni 2 bilion. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi kamu ni ibarat buih-buih lautan. Kemudian Rasulullah kata, "Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabah." Dan Allah Subhanahu wa taala akan cabut perasaan gerun daripada hati musuh kamu terhadap kamu. Musuh kita tak takut kita dah berdoa. Oh, kita hakikatkan. "Wala yanzi'anna Allahu min qulubi aduwikum al-mahabah." "Wala yaqdhifanna fi qulubikum al-wahn." Dan Allah Subhanahu wa taala akan cabak dalam hati kamu perasaan al-wahn. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa ma al-wahn?" Faqala alaihi salatu wassalam, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta kepada dunia dan takut pada mati. Tak si mati tu. Itulah hakikat umat Islam sekarang. Sebab itulah orang tanya, "Ustaz, apa Syria?" Allah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri gambaran, beri umpamaan yang begitu jelas sekali. Naam, tuan-tuan sekalian, keadaan kita umat Islam. Kita ramah, tak payah cakap bahasa Malaysia tak. Saya nak ayat bahasa Arab. Nyanyi orang Malaysia jauh. Dan Malaysia sebenarnya banyak bantu dah. Orang Malaysia hakikatnya banyak bantu. Cukup nak ayat terus terang, cukup Malaysia sekarang ni banyak membuka sempadan menerima pelarian Syria. Cukup dah. Alhamdulillah, tak ada sekatan. Di Malaysia, kalau saya tak silap, pelarian Syria hok lari ke Malaysia 40,000 dah sampai sekarang. Bayar lebih masa 40,000, bukan 14, 40,000. Lama Malaysia tak sekat. Turki dah menampung, betul tak saya sebut menampung? Turki menampung 3 juta pelarian Syria di Turki. Sehingga satu tahap dia tak dang dah. Tak larat nak menampung, dia tutup sempadan. Tutup dah sekarang ni, Turki tak boleh. Di Eropah kita ada 1.5 juta, di Jerman, di Sweden, di British. Dan rakyat Syria yang menjadi merempat di dalam negeri sendiri ada hampir 7 juta yang hilang tempat teduh, hilang tempat nak tidur, hilang tempat rumah dia, habis hancur. Sedihnya, kalau saya nak ayat tuan, Saudi tak bantu. Hakikat Saudi tak buka sempadan. Hakikatnya, jangan terkejut, bukan nak burukkan Saudi dok. Kita siapa nak burukkan dia? Oman tak buka sempadan. Saya kerja Oman 4 tahun, kedutaan Oman di Jalan Ampang Hilir. Saya tahu bila orang Syria datang minta nak visa pergi Oman, dekat kaunter tak bagi. Saya tahu. Oman tak bantu. Qatar tak bantu. Negara yang kaya dengan minyak tak bantu kita tuan. Itu yang Rasulullah SAW sebut. Masing-masing nak selamatkan diri, subhanallah. Masing-masing nak selamatkan diri. Sedangkan Rasulullah SAW sebut,
Tengok kalau ada ni dah, kalau ada prinsip ni dalam hati kita sebagai orang Islam, boleh kita bersatu padu balik. Rasulullah kata, "Man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, farrajallahu bihi anha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kalau kita bantu seorang Islam, saudara kita Islam, kita menyelesaikan masalah, semua masalah dia di dunia. Di dunia aja satu masalah kita bantu dia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah, yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan balik. Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan kita di hari akhirat. Allah akan selesaikan satu masalah kita di hari kiamat. Tak tahu banyak masalah kita di dunia, maksiat kita, masalah hutang kita yang tak selesai, Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kerana bantu saudara Islam seagama kita, Allah akan bantu di akhirat. Tapi itulah tuan-tuan, keyakinan kita terhadap Islam tak ada. Baik, Masya Allah, 8 suku dah. Tapi baru lagi dah. Kita sampai 10 sebelah kita dah. Salah. Boleh tak? Masya Allah. Mampu dah. Masya Allah. Saya pun naik semangat juga tengok jemaah. Kasih dah selagi, insya Allah. Ya خير من جاء الوجود يا خير من جاء الوجود تحية يا خير من جاء takut hujan dia. Tak, okey, tu. Jadi dah. Segak tak? Segak. Sikit lah. Boleh. Ya khaira man jaa al-wujud tahiyatan min mursalina ila al-huda جاءوا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء يا رسول الله نشكو إليك ضعفنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رسول الله يا حبيب الله اللهم صل عليك يا رسول الله. Saya kata ya Rasulullah, inna nashku ilaik ya Rasulullah, kami mengadu kepadamu qillata hilatana wa hawanana 'alan nas, kekurangan kekuatan kita, kelemahan kita di akhir zaman ini ya Rasulullah, kelemahan dan
perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam di zaman ini ya Rasulullah. Tuan-tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kamu diutuskan, didatangi seorang rasul, min anfusikum, yang kamu kenali dia, yang kamu kenali akhlak mulia Rasulullah SAW, kamu kenali sikap dan pemurah hatinya Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat susah bagi Rasulullah melihat kita dalam keadaan kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ingin melihat kita dalam keadaan kesesatan, dalam keadaan yang sebenarnya hina di sekarang ini. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, ambil cakna mengenai kamu, bil mu'minina raufun rahim. Ya Allah, dengan keadaan umat Islam, keadaan umat beriman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kasih sayang kita. Dan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sebut tadi surah At-Taubah ayat 128, dan dalam surah Al-Baqarah ayat 129 Allah Subhanahu wa taala sebut doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, ya Allah utuskan di kalangan mereka seorang rasul, minhum, yang mereka kenali dia, yang mereka kenali akhlak, amanah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati, supaya membaca, ngaji depan mereka ayat-ayat suci Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajar mereka ilmu Al-Quran, Al-Kitab, dan kebijaksanaan dan sunnah. وَيُزَكِيهِمْ, mempersihkan mereka dengan sadaqah dan zakat. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, engkau ya Allah maha kuat, maha bijaksana. Tuan-tuan rahmati Allah, pesanan saya insyaAllah dalam kuliah ni, apakah peranan kita bila kita melihat keadaan umat Islam yang ditindas, yang dalam keadaan Allahu Rabbi, dalam keadaan ilah, dalam keadaan ujian yang begitu besar, kita yang penting doa, untuk doa kepada Allah supaya menguratkan dan membantu umat Islam di Syria dalam ujian mereka. Sekarang ini hanya yang kita mampu adalah doa. Doa. Sebab kalau di segi kekuatan, kami tak ada kekuatan. Sungguh nak bayar. Di Syria sekarang ini tuan, Rusia, minta maaf, bukan nak. Saya bukan orang yang boleh terlibat dalam politik apa, dah. Saya tak layak pun. Orang yang lemah, mujur Malaysia ambil saya. Kalau duduk, tak tahu nak duduk mana. Jadi pelarian sejak 17 tahun. Tapi Malaysia alhamdulillah ambil. Oh, tak apa, kata kesia Pak Arab. Pak Arab awak mula-mula mari sini. Duduk di besi. Nak kira Rusia sekarang ni, memang dia dah isytihar, dia akan hancurkan Halab, Aleppo. Putin dah cakap, sanasna'u min Halab Grozny al-thaniyah. Kami akan jadi Halab ni, Aleppo ni, Grozny yang kedua. Tahu tak Grozny? Ibu kota Shishan, yang pernah dihancur lebu oleh Rusia. Putin sama ni, penjenayah tuan-tuan. Jahat tu. Rumah sekarang jadi sasaran, bukan setakat rumah orang. Hospital yang dibuat bawah tanah menjadi sasaran. Hospital kanak-kanak. Sekolah. Pasar sayur. Pasar biasa. Orang tanya, pasar pun kamu serang? Adakah ada senjata dekat pasar? Orang nak beli, nak makan. Kesian tuan-tuan. Wallahi kesian. Kata umat Islam di sini memang kesian. Rusia, Amerika jahat juga. Minta maaf. Amerika pun tutup mata sebelah. Tak cabut. Biar selagi umat Islam ni, selagi darah yang menghalai di Syria adalah darah umat Islam, biar bantai lalu. Kata. Allahu Rabbi. Dan rejim Al-Assad tuan-tuan terlibat juga. Terlibat secara permulaan isu di Syria ni tuan-tuan. Sepatutnya tak berlaku. Sepatutnya tak berlaku. Ulama Syria semua yang tuan-tuan kenal, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullah, kesian dia.
dia dah cakap kat orang ramai, jangan terlibat dalam bergolakan ataupun bila rakyat Syria bangkit tu tuan, sepatutnya mereka tak bangkit, tapi ada orang cucuk. Satu, rejim Al-Assad terlibat cara dalaman. Sungguh dia nak diprovok umat Islam Sunni sebab Syiah ya. Dia provok rakyat Sunni supaya bangkit. Sungguh dia provok di segi dimasukkan Syiah Iran. Tuan-tuan, sebab keluarga saya ramai lagi di Syria. Banyak video-video yang dihantar oleh orang Syria bagaimana Syiah buat ritual mereka. Buat apa dipanggil tu, ritual kan? Tuan-tuan faham tak ritual? Atau cara mereka yang pelik ni, yang pukul diri dekat di mana? Dekat Masjid Al-Mawi, tengah-tengah pada Damsyik, tengah khalayak ramah, tengah orang Sunni, dia pergi buat ritual, dia pukul diri, pergi sebat diri, meratapi kematian Hussein. Lepas tu dia angkat sepanduk-sepanduk banyak, ya li tharatil Hussein, kami nak datang nak cari pembelaan Hussein. Kapu dia nak, mu nak cari dendam dengan siapa, mu nak bunuh siapa. Dia provok sejak 2008, provok sampai berlaku di 2011 tu. Sampai tuan-tuan tengok keadaan sekarang, satu permainan oleh Syiah, satu permainan oleh musuh Allah Yahudi, satu permainan daripada perisikan Barat supaya mewujudkan huru-hara di Syria, supaya mengubah demografi kan, tak demografi, situasi ataupun bilangan penduduk di Syria daripada Sunni dia nak jadikan Syiah. Sunni dengan kami Sunni 86-87% penduduk Syria, Syiah hanya 13%. Jadi dibuat keadaan ini supaya lama kelamaan menjadi keadaan yang tidak terkawal, menjadi keadaan berdarah. Lalu masuk Hizbullah, mula-mula masuk bodoh umat Islam, sebelih anak-anak, masuk kat rumah orang Islam di Hams tuan-tuan, berlaku jenayah dahsyat oleh Syiah tahun 2011-2012. Kita banyak cerita tak tahu, ya kita tengok sikit je. Sehingga ada wanita yang mengandung, dibelah perut dia. Ada Syiah melakukan. Sebab itulah kita tengok, bila Syiah melakukan keganasan, dia telah menyediakan suasana untuk keganasan yang keganasan lawan supaya muncul orang yang nak lawan dengan jahat. Lalu musuh Allah Iran mewujudkan IS dengan persikan Barat supaya mengkaburi mata masyarakat antarabangsa. Subhanallah. Lalu keadaan makin keruh, apa keadaan makin keruh. Keruh bila wujud ke IS, dan IS hanya dia merebak di kawasan Sunni, dia tak kacau kawasan Syiah. Dia masuk kawasan Sunni, lama kelamaan menjadi alasan untuk mari pula Perikatan Antarabangsa Rusia kata nak pegang IS, tapi IS tidak diusik tu. Yang jadi mangsa adalah umat Islam Sunni juga. Subhanallah. Bilangan umat Islam yang meninggal di Syria itu mencecah 1 juta lebih. Subhanallah. Nah, dan itulah hakikat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Hakikat orang yang bukan Islam, orang kafir. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Taubah. Kayfa wa in yadhharu alaykum la yarqubu fiikum illa wa la dhimma yurdunakum bi afwanihim wa ta'ba qulubuhum وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. Ayat 8 surah At-Taubah. كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ. Bila musuh Islam, orang kafir dapat peluang atas orang Islam, tuan, Allah kata لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا دِمَّةً. Tidak akan memegang sebarang perjanjian ataupun sebarang apa dipanggil tu, al-ahd. Tak ada perjanjian, perikatan antarabangsa ataupun panggil apa tu, Allahu Rabbi, summa kejap tu, la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Perjanjian antarabangsa, perjanjian antara kamu dengan mereka, dia tak akan pegang. Belas kasihan ataupun peri kemanusiaan, dia tak cabut, tak cabut dah. Bila atas semua Islam, tak ada peri kemanusiaan. Subhanallah. La yarqubu kaifa wa yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim. Akan ambil hati kamu dengan kata-kata manis. Wa ta'ba qulubuhum, hati mereka tidak akan terima selain umat Islam ditindas dan dibunuh. Wa aktharuhum fasiqun. Subhanallah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, permintaan saya doa untuk umat Islam di Syria.
dia adalah satu ujian. Satu ujian. Satu ujian di segi Allah nak periksa. Allah nak periksa. Nak tengok kita ni orang iman betul ke tak di Syria. Dan satu lagi, Allah Subhanahu Wa Taala nak membersihkan bumi Syam supaya insya-Allah akan lahir di sana pejuang-pejuang Allah yang sebenar. Sebab bumi Syam, tuan-tuan, bumi yang berkat, banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Saya boleh ambil satu ayat insya-Allah. Masya-Allah, sampai setengah dah. Oh, tak sedar pula. Niatnya jemaah. Ada orang kata, "Eh, bila nak habis ni, Pak Arab ni tak payah habis kecil." Boleh lagi, tuan-tuan, boleh. Betul. Kita hari ni naik semana. Padahal ramai-ramai besar ustaz. Sebentar eh, nyanyi suara awak. Betul lah ustaz ni bila cerita tak boleh berhenti. Allah. Ini dipanggil air ma'ul asal. Ma'ul asal tuan. Maksudnya air madu. Tapi saya tak panggil madu. Sebab kata ni sensitif. Oh, marah lalu bini. Lebih marah sekali ke? Sebut madu, lepuk lalu, lepuk. Lepuk tu, bagi jari tengok, puk, lepuk lalu. Ustaz Arab pun kena juga. Sebab tu saya panggil asal, kata Arab asal. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tuan dalam surah, saya ambil satu surah, surah Al-Mu'minun, ayat 50. Cuba tengok ayat ni. Cukup jelas mengenai keberkatan bumi Syam, Allah Subhanahu Wa Taala sebut. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Sekali saya baca ayat ini. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. Ayat 50 surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu Wa Taala kata, Allah telah menjadikan Nabi Isa dan ibu dia ayah, tanda kekuasaan Allah. Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Wa awaynahuma, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Isa dan ibu dia Maryam alaihi salam ila rabwah, tempat tinggi. Dhati qarar, tempat yang tinggi, tanahnya subur, dhati qararin wa ma'in, dan penuh dengan air-air yang menghalang. Kebanyakan ulama seperti Abdullah bin Abbas, Hibrul Quran, Abdullah bin Salam, semua kata ayat ini cerita mengenai adalah bumi Syam dan Syir Tuhan. Nah, bumi yang berkat. Dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fistatul muslimin yawm al-malhamati al-kubra fi ardin yuqad laha al-ghutah. Pangkalan umat Islam, di mana umat Islam semua akan berkumpul di akhir zaman di satu tempat dipanggil al-ghutah. قرب مدينة يقال لها دمشق, dekat dengan satu bandar bernama Damsyik. Hiya khairu madain almuslimin yawma idzin, insyaallah di situ adalah bandar ataupun kota yang terbaik di akhir zaman. Situ umat Islam akan berkumpul, walaupun semua dunia akan datang memerangi umat Islam, tapi insyaallah Islam akan tertegak di situ. Bahkan Nabi Isa alaihi salam akan turun di bumi Damsyik. فينزل نبي الله عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. نبي عيسى كان ترون دكا منارة بوته دان دي مسيح سلامة منارة بوته دكا مسجد أموي تيمور تمشي دان دي سيتو إن شاء الله إسلام أكان ترتقى دان كيتا أكان مليها كبان كيتا إسلام شمو إن شاء الله كيتا دعاء سبايا الله سبحانه وتعالى سلام أكان أمة إسلام mudah-mudahan kita juga tuan kembali pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga semayan di masjid, Quran jangan tinggal, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, dan ingat jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan agama Allah sehingga sampai kepada kita insya-Allah taala. Saya rasa cukuplah setakat ni insya-Allah. Last sekali kita berselawat bersama-sama atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك
سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغار أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليك تواجد رحمتي الله ساتو إنفو mengenai kebakaran yang berlaku di Palestin di Israel kita panggil Palestin walaupun mereka panggil Israel tapi insyaallah kita panggil Palestin tetap kepunyaan umat Islam hakikatnya berpunca daripada orang Yahudi sendiri dia buat info daripada sahabat saya daripada sana yang duduk dekat Palestin kata ulama kata Yahudi nak membakar pokok al-zaitun dia nak membakar sebab mereka suka menanam pokok al-gharqad orang Yahudi ada satu pokok nama dia syajar al-gharqad pokok dia tak berbuah dia rendah Jordan banyak masa saya duduk Jordan banyak dan Rasulullah SAW sebut memang di akhir zaman kita bila berperang dengan Yahudi kita syarqiyun nahr wahum gharbiyun kita belah tebing timur mereka tebing barat mereka akan lari kemudian mereka fayakhtabi'ul yahudi wara al-hajar wasyajar yahudi akan bersorok belakang batu dan pokok fayuntiqu Allahu al-hajar wasyajar Allah Subhanahu wa taala bagi pokok dan batu ni bercakap fayaqul al-hajar wasyajar yunadi dia akan panggil kita ya muslim ya abdullah hadha yahudi wara'i ta'ala faqtul pokok ni akan panggil kita wahai hamba Allah ada yahudi jahat ni belakang aku mari bunuh dia illa syajarul gharqad kecuali pokok orang Yahudi fa innahu min syajaril yahud Rasulullah kata pokok ni syajar Yahud jadi orang Yahudi sedang nak menanam banyak sebanyak mungkin pokok mereka ni dia tahu dia buat persediaan tapi bila mereka buat nak bakar pokok zaitun Allah Subhanahu wa taala kembali apa ni terbalikkan keadaan subhanallah menjadi kebakaran yang tidak boleh dikawal wallahu alam itulah maklumat yang saya terima supaya insyaallah Allah Subhanahu wa taala nak siksakan mereka dengan perbuatan mereka sendiri wallahu alam barakallahu fikum doa jangan lupa insyaallah doa untuk Islam di Syria dan doa untuk umat Islam kita di Malaysia supaya insyaallah selalu bersatu padu berjemaah semua di masjid insyaallah taala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.